Taufik Hidayat menjadi bulan-bulanan Jackmania setelah selalu tampil buruk di lini depan Persija Jakarta. Hano sebagai pemain yang lebih berpengalaman terlihat memberikan ilmunya kepada Taufik. Lihatlah ini. Persija Jakarta kembali menggelar latihan setelah libur tahun baru. Di latihan kali ini, Persija Jakarta sudah kedatangan pemain barunya yaitu Dandi Maulana. Agenda latihan kali ini, Thomas Doll sebagai pelatih kepala tidak memberikan materi latihan yang berat. Thomas Doll hanya menginstruksikan pemain untuk melakukan conditioning. Selain itu, Thomas Doll sedikit memberikan materi pass and run dan juga rondo kepada para pemain tim Macan Kemayoran. Hal itu Thomas Doll berikan agar sentuhan setiap pemain Persija Jakarta tetap terjaga. Pada sesi latihan rondo, Hano Behrens terlihat merebut bola dari kaki Taufik Hidayat yang sedang mencoba melakukan dribbling di hadapan Hano Behrens. Seusai merebut bola itu, Hano Behrens nampak seperti memberikan masukan kepada Taufik Hidayat. Ya, apapun masukan yang diberikan oleh Hano Behrens, semoga saja bisa membuat Taufik Hidayat menjadi pemain yang membantu Persija Jakarta untuk bersaing di papan atas BRI Liga 1 ya Jack. Ya, udah selesai kan video dari Roundball? Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Roundball.